Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ini pegang. Ini baru keren. Jadi gue ingat waktu peram-peraman waktu kecil. sebentar, satu lagi. Nah, sekarang Pak Kasiman gak usah takut lagi keluar. Sekarang sudah aman. Ayo. Ayo kita berangkat. Emang. Tunggu dulu kok. Berangkat dengan pakaian kayak begini nih kok. Yang tahu kalau kita ini berantas bulu burung, yang nggak tahu dikiranya saya ini gila kok. Ih, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Anu yang pakai. Onde mande, kenapa bos Rip ini? Loh, kok malah nanya? Sampean ini gak lihat apa? Halaman muka saya ini sekarang layu dah. Mana ada layar tancap 2 biji di sini. Sakit saya dah. Memangnya Mbok Sirip ini sakit apa, ha? Ya sakit flu, masa sakit ayanda. Anjing! Semalaman saya bersihnya tuh ada 100 kali dah. Badan saya meriang, napas saya sesek, pala saya pusing dah. Aduh, gara-gara ayam-ayam ini dah. Hah? Ayam? Sakit flu? Jangan-jangan... Ada apa dah? Ada kentang di dalam rantang, tukang ngutang datang. Bu, nasi pakai ayam ya, satu. Wih, gaya bener lu. Lagi banyak duit. Utangnya kemarin aja belum lunasin sama Inyong. Yalah, tenang aja sih Bu, ntar saya bayar kalau dapet THR. Alah, THR, tahun depan THR. Nih, pakai sambel ora? Usah Bu. Bu, ayamnya hitam amat, gosong ya? Kagak, tadi sebelum digoreng Nyong suruh berjemur dulu. Kalau dilihat dari kulitnya, kayaknya ayam penyakitan deh semasa hidupnya. Waduh, kalau gitu saya nggak jadi makan deh Bu. Takut kena penyakit, Ibu mau tanggung jawab kalau saya mati. Lah kok begitu? Gipriwe sini, aduh udah ngacak-ngacak makan. Merah, Merah bayar! Udah ngacak-ngacak makanan Nyong nggak mau bayar, dasar nih si Udin. Aling, gawat. Bapak kenapa sih? Kita mesti buang-buangin semua makanan yang ada rasa ayamnya. Rasa ayam. Tapi emang kenapa? Tadi pas papa belanja, banyak orang Pemda lagi basmi flu burung.
Bah, yang nyebabin virus flu burung itu ayamnya, bukan makanan yang ada rasa ayamnya. Ayah, sama aja ayam-ayam juga. Pokoknya yang ada rasa ayam, ayam, ayam. Ayo bantuin papa. Ayo buang-buangin yang ada rasa ayamnya. Semua, semua, semua. Nih, ayam. Oh. Rasa ayam. Rasa ayam gua. Ah, nih, tuh. Nih, telur ayam jelas-jelas ya. Wah. Ya ampun, wah. Dibuang semua telur ayamnya. Ini gawat, nih, bungkus kadok, gawat. Bungkus kadok kenapa dibuang? Ada gambar ayamnya, Toto. Ayo. Bosur teh, sudah. Kang Nenek sendirian aja nih. Iya. Ah, belum dengar gosip heboh nih ya. Eh, Pret. Saya teh tidak butuh gosip, yang saya butuhkan orang-orang yang bayar kredit. Oh, orang lain lagi heboh flu burung, Kang Jajang malah ngurusin kredit aneh. Flu burung? Tadi kayaknya lagi kreditan sama Soriba. Iya, lagi. Memangnya teh kenapa? Bos Suri terkena flu burung. Hah? Salah dari dia. Kang Jajang mau berasa bersin gak? Cil, Brad. Eh, belum selesai, kecil, kubret. Kenapa tuh, Bo? Kamu ini di mana sih, Nik? Nih, si Bo ini lagi sakit. Anjing. Oh, lagi kena flu ya? Jangan-jangan Bo Surip ini kena. Nih. Ada apa tuh, Dah? Kok kedip-kedip? Suka ya? Hei, Nik. Bikinin Bo jamu flu. Hajing! Nik. Ambo curiga. Jangan-jangan Bo Surip itu kena flu burung. Oh, iya. Aduh, serem ya. Hei, ngomong apa kamu, Dah? Cepet toh, Nik. Iya, Bo. Bentar. Ini lagi mau dibikinin jamunya. Dada aku ini udah sesek bener, Nik. Iya, ini. Nih, Bo. Aduh, Nik. Aduh, Bo. Aduh, kok mau mati? Kayak mau mati. Hajin, Ling, beli obat. Hajin, obat apa? Obat flu, Ling. Obat flu. Buat siapa obatnya? Loh, ya buat saya, Ling. Apa kamu nih gak lihat halaman muka saya, Ling? Yang juga layu begini, Ling. Kasian. Nih, obat. Hajin! Awas, bahaya! Jauh. Tutup mulut. Oe gak mau ya, Oe sama anak Oe ya, ketularan flu burung dari penyakit lo. Sana pergi. Sana. Siapa yang... Siapa? Mbok Surip Pak yang sesek. Mbok Surip aja ya udah biarin. Kita aja. Kok? Mbok Surip itu loh Pak. Mbok Surip kena flu burung. Biarin aja mau kena flu burung, flu kucing. Dia kan udah tua. Yang penting bukan kamu sayang. Loh Pak, kalau Mbok Surip itu kena flu burung nanti yang lainnya bisa ketularan. Wih bener juga ya. Iya. Tapi kamu yakin? Yakin Pak, orang dia sesek gitu kayak mau mati Pak. Nyesek? Gitu? Lebih sesek lagi. Lebih Pak. Tambah. Tambahin lagi Pak, dikit lagi. Terus. Nah gitu Pak. Kok malah aku nyeseknya? Makasih Pak. Lagi ngapain? Pagi-pagi udah goyang-goyang aja. Ceria amat kelihatannya, Bo. Gitu dong, jadi kan enak dilihat. Pagi-pagi itu jangan ngomel-ngomel, cerewet sana, cerewet situ. Jangan kemarin-marin orang. Jadi kan kalau begini, asik, liatnya cantik, Bo. Iya kan?
Asik, asik. Aku ini lagi. Haji. Mbok, jawab dong pertanyaan saya. Mbok, kenapa? Ih, nyolotin nih. Lagi sakit. Hah? Sakit? Waduh. Mbok Surip kena flu burung. Iya, menik tuh lihat pakai mata kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Alah, itu kayak lagu anak-anak. Tapi tenang, menik sudah mengantisipasinya. Menik sudah punya jamu penangkal flu burung. Ah, itu bagus. Bikinin nih, bikinin. Iya. Iya, iya, cepetan nih. Barang siapa yang sudah minum jamu dari menik ini terus dia kelepek-kelepek, itu artinya dia terkena flu burung. Gitu. Iya, iya, iya. Supaya kita enggak kelepek-kelepek, ya. Kita minum. Iya kan? Oh, iya. Bikin ini, emang tekan. Coba, ya. saya dua. Tenang, tenang, sabar, sabar. Cepetan loh. Gelasnya enggak ada yang gedean ya, nih. Biar aman. Iya, biar aman. Oh. Mana yang buat nyong, cepetan? Nih, nih. Ini buat jajan. Iya. Lalu duduk, cepetan, diaduk sendiri, bikin diaduk apa sendiri, sih diaduk sendiri, diaduk sendiri. Menit ya memang hebat. Jago menik, saya jadi suka. Jangan kejang-kejang ini loh. Aduh. Jangan. Dia kena flu burung. Aduh. Cepetan bawa pergi dari sini lah bang ini. Jangan sampai ini makanannya nyonya ketularan, cepetan. Terus bagaimana ini? Iya gak tau, terserah lah. Ayo kesana pergi lah. Ayo sana lah. Aduh, selamat. Ini masih pakai masker. Kok siang-siang Ki udah mau molar aja toh? Badan gua nggak enak nih. Kayaknya sih gua ketularan Mbak Surip deh. Waduh. Kalau gitu Bang Udin mesti cepat-cepat minta maaf sama orang-orang pasar. Loh, emang apa hubungannya nih? Masa gua sakit mesti minta maaf sama orang sepasar? Kemarin itu tetangganya menik lagi duduk-duduk di teras. Terus dia meriang kayak Bang Udin gini. Nah malamnya udah gak ada Bang. Hah? Meninggal nih? Bukan, pindah ke kamarnya. Hah, takut-takutin gua aja sih lu. Gua kira meninggal. Lah, besok paginya Bang meninggal. Hah? Gimana Jajang Bang? Beres, aku bawa dia ke diskotik. Hah? Orang sakit kok dibawa ke diskotik ya? Aku suruh dia beli obat di sana. Halah, itu apotik namanya. Nah, itu maksud aku. Bu besar, menik bawa kabar baru. Halah, apa? Mata kepala pundak lutut kaki. Oh, bukan. Itu tuh, lihat. Itu, nah, Bang Udin ketularan Mbok Surip juga. Hah? Kenapa lu burung? Iya. Aduh, gawat. Virusnya udah menyebar, Ki. Makanya kita harus mengusir orang-orang yang sudah ketularan flu burung dari pasar ini. Iya. Kita harus usir Mbok Surip sama si Udin untuk keluar dari pasar ini. Iya, daripada nanti kita ketularan. Iya. Setuju. Itu Bang Udin. Usir. Ya, Pak Kasiman. Ayo bergerak. Jangan diam aja, jangan tenang-tenang aja. Aduh, Ajeng, kau tenang dong. Dari tadi saya juga nilpunin orang-orang Depkes, kan? Aduh, jangan sabar-sabar begitu ya. Kalau nggak percaya, lihat sendiri, Pak Kasiman. Lihat sendiri. Ajeng, kau jangan sembarangan menuduh orang. Belum tentu kalau Mbok Surip itu kena flu burung, ya? Ya, lu orang kalau omong nggak pakai pikiran. Si Surip cilewet itu ya, tukang ayam. Hayo, coba pikir. Oh iya ya. Hayo. Kalau gitu siapa yang bego ini? Ya sih itu, masa gue. Nah, terus menurut Haji kok bagaimana? Ah, gue punya solusi. Apa solusinya? Aduh. Hayo. Loh. Kok? Hayo. Ini mau kerja bakti. Ini buat apa? Oh, hayo. Buat lu pake. Iya. Blok. Siko saja yang suruh Mbok Surip pulang ya. Enak aja. Aku tidak berani mendekat. Badan banyak tato kok. Nenek-nenek kisut gitu aja kagak berani. Jangan berisik. Jangan kita lihat lagi.